Halo guys, kembali lagi di Gelar Gaiden. Oke teman-teman, kali ini gue akan review lagi patch terbaru atau apa namanya tampilan terbaru dari eFootball 2022 Toxic Patch ya. Dan ini adalah merupakan game box ya, game box dari game box ya awalnya. Dan sini ada patch terbaru ya, jadi ini dikasih sama temen gue langsung. Dan jika kalian mau kalian buat mod sendiri atau apa yang kalian mau gitu ya, modnya gambar tampilan yang background yang segala rupanya, kalian bisa cek langsung di link deskripsi ya guys ya. Nanti gue cantumkan ya orang yang kalau mungkin kalian tahu juga guys ya, Julian Games ya, Julian Games. Oke, nah kita akan coba lihat tampilannya guys ya. Oke, dan di sini gue pakai tampilan yang apa sih namanya tuh? Pakai tampilan yang Ballon d'Or ya, Ballon d'Or ya. Oke, dan di bawah ini kita lihat kalian bisa pakai nama YouTube kalian sendiri atau nama apapun itu ya. Kalau kalian punya channel YouTube ya, di bawahnya kita lihat di sini di kanan bawah ya ada Gelar Gaiden, itu YouTube gue guys. Jadi bisa di mod sendiri guys ya. Oke, dan untuk yang barunya kita ke champion ya, kompetisi. Jadi sini tampilannya udah berubah guys ya, udah bagus banget. Kita ke UEFA Champion League ya. Europa League ya, kita lihat Europa League guys. Salah guys ya, udah tampilannya baru sih. Oke guys, kita akan coba lihat tampilannya doang cuy ya. Tadi gua salah. Oke teman-teman, jadi kita akan review doang ya guys ya. Kita ke exhibition aja. Sini akan lihat tampilannya udah terbaru. Nah, Europa League 2021-2022, dan di sini udah PS5 guys ya. Nomor sticknya cuy, stick PS5 ya. Udah yang terbaru cuy. Dan kita akan coba Asian Champion League ya, AFC ya. Oke, kita akan coba ke exhibition match juga. Wow, ini udah bagus banget guys ya. 2021-2022 juga ya, ini terbaru. Champion League udah lihat ya sebelumnya, jadi udah terbaru kalau Champion League. Dan kita ke Master Liga ya, kita akan coba lihat apakah ada yang terbaru ya. Pokoknya di sini udah terbaru semua guys ya. Jadi kalau kalian pengen edit sendiri, kalian bisa cek aja guys. Oke, ininya masih sama guys ya. Ininya terbaru guys ya. Dan kita akan coba ke Champion League ya guys ya. Kita akan coba ke Champion League-nya cuy. Champion League, oke nih, exhibition. Nah ini emang udah terbaru ya, dan ini udah PS5 juga guys ya. Oke, kita akan coba di sini masuk ke Milan guys ya. Ini benar-benar udah update juga guys ya. Ini sebenarnya basicnya yang kemarin gua upload Toxic Eleven ya, dan ini sama banget ya pemainnya semuanya. Cuman tampilannya ini lebih dibagusin lagi karena udah tampilannya bagus, seenak kita gitu. Kita itu request gitu ya, bisa guys ya. Oke, dan kita akan coba langsung isi kick-off aja dulu guys ya. Kita akan coba lihat apakah keren apa enggak ya guys. Emang keren sih. Dan ini untuk kalian yang mau Master League itu aman banget guys ya. Jadi lancar banget guys ya. Dan kalian ini worth it sih buat PS3 ya. Oke, kita lihat langit-langitnya guys ya. Di sini langit-langitnya dan tampilan Champion League-nya keren banget guys ya. Walaupun emang gimana ya, grafiknya agak burik itu ya karena ini PS3 guys ya. Oke, kita akan lihat di sini tuh. Wush, mantap guys. Mantap.
Oh, masuk nih. Nah, gitu, guys. Ini ada suaranya. Oke, guys, jadi cukup segitu dulu untuk review tampilannya, karena di sini gue mau ngasih tahu tampilan doang tadi, guys, ya. Dan ini tampilannya udah terbaru lah, versi Ballon d'Or, alias apa namanya tuh, pokoknya yang terbaru lah. Dan jika kalian suka pada video ini, kalian like ya, like dan subscribe channel gue supaya nggak ketinggalan, dan komen juga ya di bawah jika kalian ada yang mau tanyakan soal apapun itu. Dan untuk kalian yang mau buat modnya sendiri, kalian bisa cek link deskripsi ya, di sana ada apa YouTube-nya temen gua ya, dan di sana, dan dia juga yang udah memberikan mod ini ke gua, guys, ya. Cara berbayar dong, guys, ya, nggak bisa gratis, guys, ya. Dan terima kasih yang udah menonton ya, semoga kalian sehat selalu, dan ditunggu ya untuk episode selanjutnya. Kayaknya gua episode selanjutnya akan membuat Naruto PS2, guys, ya. Oke, terima kasih udah menonton, jangan sampai jumpa di video gua selanjutnya, bye.